aku tuh mau lipstick, beda, sepatu, sama gaun. Soalnya gaunku udah rusuh banget. Dan kamu anak ingin olah-olah apa dari mama? Aku mau bunny hat, lipstick, beda, dan semua alat make up, baju, gaun yang paling bagus. Dan kamu apa, Zaskia? Aku mau squishy sama bunny hat itu doang. Dan kamu apa, Putri? Aku pengen kalau mama selamat. Kamu tuh sangat mulia sekali, Putri. Terima kasih, Ma. Cuman akal-akalan dia doang pasti ya. Buat itu nyuri perhatiannya mama. Aku setuju. Aku setuju. Bagaimana kalau kita kerjain dia aja? Iya, aku setuju. Nanti kalau misalnya mama udah pergi, kita kerjain dia, kita susur dia ke kendaraan. Anak-anak, kalau gitu mama pergi dulu ya. Dadah, assalamualaikum. Wow, dapat. Ayo kita beraksi. Oke, ayo cepat. Hei Putri, sini aku. Cepat. Siapa belagu? Cepat lelet, cepat. Bersihin sampai bersih ya. Kalau enggak, bunuh kau. Ya. Cepat. Cuman ya terus. Sekarang kamu cuci semua baju di situ. Cepat. Ini masih ada. Kamu bohong ya? Ya, oh, kamu bohongin kami ya? Kamu udah berani bohongin sama aku. Thank you, Mom. Thank you. Kok Putri tidur?
Lihat tuh mah, tadi tuh dia banget. Lihat, yang sapu semua rumah ini sampai bersih aja kita. Namanya masak juga kita. Dia tadi tuh tidur. Tidur santai-santai, Mam. Asalkan Mamah tahu ya, tadi tuh dia tuh ketahuan kalau sama sama kita. Dan kita suruh untuk bantuin kita. Jadinya tuh malah ngambek rumah. Lihat sampai tidur di kelas Mama. Dasar. Bangun lah. Kayak gitu, dia tuh sifatnya tuh baik, tulus. Itu mah cuma di depan Mama aja. Tapi kalau di belakang Mama, suaranya itu kotor banget. Aja tidur, lelah banget kan? Iya. Dasar anak pungut, kurang ajar ya. Tadi nggak bersihin rumah kan? Bener kan, Ma? Anak, ayo kita bagi-bagi hadiahnya. Iya, yeah, aku yang bagus. Aku yang bagus. Ini untuk kamu. Oh, ini. Ih, jelek banget. Dan ini untuk kamu. Kok jelek? Aku maunya yang Paniha. Dan ini untuk kamu. Hah? Kayak ini aja, Mah, ya. Ini aku juga bisa beli banyak. Nah, aku maunya yang ini. Aku. Aku maunya yang ini aja, Mah. Kamu Putri lucu banget kan? Lucu banget. Makasih ya. Putri dikasih penihat. Gak apa-apa kan anak-anak. Yang penting tuh kasihan Putri. Masa anak pungut aja dikasih mewah. Emang Mama ya seneng ya sama anak pungut. Kita aja gak diangkat. Mending kita pergi aja yuk. Yuk. Kita beres-beres bajunya yuk. Lelahnya. Tunggu dulu Kak. Tapi kami maunya banihat ya, kalau iya. Enggak, ayo pergi yuk, kalau enggak. Bagus ini. Aku ini. Ini untuk aku Nasya. Ini. Sama batunya ini. Tar dong anak-anak. Enggak mau. Ini untuk Siva. Mana? Mana yang ini? Mana? Mau sepatu. Ya udah ini buat kamu aja. Nama. Ini ada squishy mainan jemenau yang kamu inginkan. Nah, ini. Kalau lembutnya. Ih, slow banget. Iya, Mama aku juga pengen itu. Ini sepatu buat Putri sekolah nanti. Putri. Ya, makasih ya, Ma. Oh, Putri banyak banget. Ada iya, sepatu, gaun juga. Ya, kalau aku gaun dong. Mama mau. Aku dan sepatu. Mau ke kamar mandi dulu ya, anak-anak. Heh, kamu tuh enggak berhak. Kamu tuh anak miskin, anak pungut. Jadi kamu tuh gak berhak dapat yang mewah. Iya. Bilang sama Mama kalau kamu yang ngasih barang atau tidak. Jangan bilang kamu sama kelas.
Stila Putri itu kan buat kamu. Tapi kamu masih dapat enggak? Enggak apa-apa, Ma. Iya, Ma, enggak apa-apa kalau dia mau ngasih ya. Iya. Kan? Tadi kan? Iya. Oh, ini aku kasih aja. Bagus banget kan? Iya, bagus banget. Tadi kan jadi kasih tahu ini buat tanya-tanya ya, bukan asli loh.